tanaman yang bisa ditanam di indoor seperti Diffen. Jenis Diffen ini juga bermacam-macam. Ada yang Diffen candi seperti ini, Diffen candi. Punya warna yang hijau tua. Juga ada bercak-bercaknya putih. Diffen ini kalau besar itu akan bentuk seperti bangunan candi. Jadi yang di ujung ataupun di atas itu akan runcing, kemudian di panjang batangnya itu kan penuh dengan cabang dari tanaman itu. Ya. Seperti ini itu yang kita lihat, rumpun mulai tumbuh dari batang bawah. Sirih dan warna juga cukup cerah. Kemudian ada yang bisa kita sebut juga tanaman pendatang baru seperti lumut Papua atau sering disebut dengan lumut Ambon. Dari mana asalnya ini masih menjadikan lumut ini sangat cantik kalau kita lihat. Jenis lain yang bisa untuk indoor seperti watermelon. Watermelon ini tanaman indoor yang berserat putih. Nanti akan kita kupas tentang bagaimana cara perawatan sama cara memperbanyak. Kemudian juga ada yang dimaksud sepatu film. Sepatu filmnya ada dua, yaitu yang lokal ataupun berukuran kecil. Ini yang sepatu film Bangkok yang bisa besar ataupun ribut. Kemudian ada juga yang sepatu film Parigata. Ataupun bentuk yang dipandang itu tidak membosankan. Kemudian jenis yang lain seperti anthurium. Ditaruh ataupun ditempatkan di tempat yang tidak kena matahari langsung.